kepada para keluarga KRL sesuai surat edaran SD nomor 39 tahun 2022. Pada tanggal 2022 KAI Kemuncur di wilayah aglomerasi KRL Jabodetabek dan KRL Jogja Solo diperkenankan mulai dibuka hingga 60 persen dari kapasitas pada KRL dapat duduk dan berdiri sesuai marka. Untuk kursi panjang diduduki hanya 5 orang dan kursi pendek diduduki hanya 3 orang. Untuk pasien dan anak usia di bawah 5 tahun atau balita sudah diperbolehkan menggunakan KRL pada pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Informasikan kembali kepada para pelanggan untuk menghindari transaksi uang tunai dan antrian di loket atau jika dipercaya di masa pandemi COVID-19 ini. Gunakan kartu multi terima atau uang elektronik lainnya seperti flash, e-money, cash, kunci atau link aja. Atau surat yang akan mengucapkan terima kasih. Thank you.
kembali dengan suara orang mana nama saya kan tidak tertinggal di nomor yang saya tapi seperti itu kembali saya yang tiga nama ini share channel ini ini ayo pakai bilangan di muka apa yang terlalu jauh. Stasiun Citeras. Perhatikan barang bawaan Anda. Citeras Station. Please mind your belongings.
Thank you.
Stasiun Cikoya. Hati-hati melangkah, perhatikan celah peron. Cikoya Station. Watch your step and please mind the platform. Oke, kita akan ditutupin tadi itu. Station. Please mind your belongings.
sharing gitu, kayak gitu, supaya bisa dibentuk gitu. Kalau misalnya Pak sudah Mas ya. Stasiun Tenjo.
ninyo ang tinipinagaan, di ba ka? Next station, Daru.
Pemandangan periksa dan teliti kembali tiket serta barang-barang Anda pastikan tidak tertinggal di dalam rangkaian kereta api Fadili sampai sejarah tiket yang telah di make sure to not leave behind. Hati di bedakan dibuka, attention, door will be open. Watch your step and please mind the platform gap.
Aksi dipindahkan, tidak dipindahkan, tidak tempat yang shelter will be closed. Terjun kurang dan pergantian stasiun baru panjang di stasiun baru panjang. Dikorasikan kepada para pelanggan, kami mengajak untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan di stasiun maupun di kereta sebagai upaya mencegah virus COVID-19 di transportasi publik. Selalu memisahkan diri, mencuci tangan, menggunakan sabun dan menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Dan juga selalu menggunakan masker selama berada di area stasiun dan di dalam kereta. Untuk semuanya saya ingin mengucapkan terima kasih.
Stasiun berikutnya Parung Panjang. Next station Parung Panjang. Kembali sebagai upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 dan demi kenyamanan bersama, kami himbau kepada seluruh pengguna jasa KRL untuk tidak berbicara secara langsung maupun melalui sambungan telepon genggam selama berada di kereta, mengingat hal ini merupakan salah satu penularan virus COVID-19 melalui droplet atau cairan yang dapat keluar dari mulut dan hidung saat batuk, bersin maupun berbicara. Kami pula selama berpergian menggunakan KRL untuk selalu menggunakan masker dan tetap menjaga jarak selama menggunakan KRL. Atas perhatian yang kami ucapkan, terima kasih.
periksa dan teliti kembali jika terdapat barang bawaan Anda baik jika tidak tertinggal di nomor yang kereta di posisi sebelum bisiknya dengan information to not leave behind. Artinya kita akan dibuka dan shelter will be open. Stasiun Cicayur. Perhatikan barang bawaan Anda. Cicayur Station. Please mind your belongings. Artinya dipindahkan tidak shelter will be closed. Stasiun murid yang berbeda stasiun Cisau, stasiun Cisau. Mind the platform gap.
bedakan, tidak dibedakan, tidak dipatenkan, the real thing.
stasiun berikutnya Rawabuntu. Next station Rawabuntu. Pastikan tidak tertinggal di dalam rangkaian kereta. Maka dibedakan di buka attention dan real tiap. Stasiun Rawabuntu. Perhatikan barang bawaan Anda. Rawabuntu Station. Please mind your belongings.
Pemirsa dalam selanjutnya kembali dengan serta korban atau pastikan tidak meninggal di lokasi yang berada 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 di lokasi. Stasiun Sudimara. Perhatikan barang bawaan Anda. Sudimara Station. Please mind your belongings. Thank you.
Thank you.
lagi ke Menkor Pencegahan Kelautan yang jangan terdiri dari 10 kereta, kereta paling depan dan paling belakang dikhususkan bagi penerbangan wanita. Kami informasikan kepada para pelanggan sebagai upaya menjalin pertahanan dari penularan COVID-19 dan demi kenyamanan bersama, kami imbau kepada seluruh pekerja KRL untuk tidak berbicara secara langsung maupun melalui internet atau menggenggam semua pembatasan di kereta. Mengingat hal ini merupakan salah satu penularan virus COVID-19 melalui droplet atau cairan yang dapat keluar dari mulut dan hidung saat berinteraksi maupun berbicara. Kami bermula selama pergian menggunakan KRL untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak setelah menggunakan KRL. Bawa kembali kepada para pelanggan untuk selalu berhati-hati dengan barang-barang Anda, khususnya barang-barang yang terdapat di atas selang bagasi. Dan untuk informasi mohon untuk selalu diperhatikan agar tidak tertinggal, tertukar, ditukar, ataupun berlindah tangan. Hilangkan barang-barang menjadi tanggung jawab penumpang. Kami bawa kepada para pelanggan KRL mohon untuk selalu waspada dan kenali modus-modus pelecehan seksual. Jika Anda menemukan tanda-tanda perbuatan yang tidak menyenangkan atau mencurigakan, segera lapor dan hubungi petugas yang berada di dalam rangkaian KRL. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. KRL Surabaya di jalan Kiri Stasiun Tanah Abang. Thank you.
Kebayoran. Next station, Kebayoran. Stasiun Kebayoran. Hati-hati melangkah. Perhatikan celah peron. Kebayoran Station. Watch your step and please mind the platform gap. Aktivitas yang dibuka, attention, the rail will be open. Kita akan tiba di stasiun Palmera.
Kemudian turun periksaan dan teliti kembali tiket serta barang-barang dan barang yang tidak terjual tidak berhentian kereta report ini seperti sejak jika dan selanjutnya dikisian dan selanjutnya ini kita akan dibuka atensian sampai lebih awal. Stasiun berikutnya, Palmerah. Next station, Palmerah. Kampung Bandar sampai dengan Jatinegara akan bisa transit di stasiun Tanah Abang dan negeri peron jalur kedua. Atau bagi Anda yang ingin melanjutkan perjalanan menuju stasiun Karet, Sudirman, Manggarai, Depok sampai dengan Bogor, akan bisa transit di stasiun Tanah Abang dan negeri peron jalur ketiga. Kepada turun periksa dan teliti kembali tiket serta barang-barang Anda pastikan tidak tertinggal di dalam rangkaian kereta. Kereta akan masuk di jalur anti stasiun Tanah Abang. Ini akan kami buka pintu sebelah kanan dari arah lajunya kereta. Kami sekarang terkait bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Dalam gerakan jasa layanan KAI ke Bandar. Selamat pagi, selamat jalan dan selamat sampai tujuan. Yeah.
stasiun Tanah Abang. Tanah Abang Station. Parkir di sebelah kanan akan dibuka, stasiun akhir, stasiun Tanah Abang.